Gerakan Pemuda Dayak Indonesia Kalimantan Tengah sebagai komponen generasi muda, bangsa harus selalu sehat jasmani dan rohani, terampil dan memiliki kewajiban moral untuk dapat menjadi cermin dan tauladan. Saya ulangi, menjadi cermin dan tauladan bagi generasi muda lainnya dengan mengedepankan rasa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Kekuatan bangsa Indonesia ada di perjuangan rakyat. Makanya kalau TNI adalah dengan sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh unsur masyarakat. Setiap jam kemarin sore sebentar baris berbaris ditambah dari pagi berarti sudah bisa main. Untuk itu saya minta kepada para kepada ASN untuk memberikan aplaus atas kemenangan mereka. Kemenangan. Yang kita cari adalah perubahan. Terus ini perubahan tentu saja perubahan dari lemah. Yang tadinya itu tidak bisa bersosialisasi menjadi lebih tanggal lebih paham dengan orang dan itu akan menunjang kegiatan-kegiatan masyarakat. Thank you.
kiri ke kanan. Kiri ke kiri lagi. Tolong. Lapor upacara penutupan pendidikan kader berdayak tahun 2021. Siap! Kami pemuda pemudi Dayak Indonesia. Dengan selesainya pendidikan kader dan latihan kesamaptaan berdayak Indonesia Kalimantan Tengah tahun 2021. Saya selaku Danrem 102 Banyu dan pribadi ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan latihan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Perjuangan kita semua. Tingkatkan